Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini. Oke, di video kali ini aku masih bermain Mini World versi Cina. Karena di sini aku akan review update terbaru dari MWVC ini, yaitu versi 1.23.10. Nah, di sini ada beberapa yang baru, terutama dari shop ya, dari toko. Mungkin kalian ada yang ingin lihat, jadi simak saja videonya. Karena ini tidak akan lama ya. Oke, sebelum ke videonya, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe dulu channel ini supaya aktif terus, upload terus channel ini. Langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, jadi tampilan halaman utamanya seperti ini ya. Yang diubah tuh yang ini nih, yang bagian multiplayer. Memakai skin baru. Dan di sini ada beberapa event, salah satunya ini nih. Event ini belum dimulai ya, jadi aku gak bisa masuk. Tanggal 28 dimulainya tuh. Oke, itu adalah event barunya. Jadi mending kita langsung saja lihat ke toko. Kayaknya gak ada yang baru. Buat yang belum lihat skin Transformer, mungkin kita lihat di sini. Nah, ini adalah skin Transformers baru, skin barunya dari klan Decepticon. Tapi ini dari update sebelumnya ya, dari update sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kita memakai skin ini, kita bisa memanggil temannya atau asistennya. Kita coba klikin ini. Tuh, dia memanggil robot kecil. Tuh, dia bisa memanggil robot kelelawar. Tuh, dia bisa memanggil robot burung. Tuh, dia juga bisa memanggil robot serigala atau anjing ya. Nah, dari setiap robotnya itu mempunyai efeknya masing-masing. Dan untuk harganya lumayan fantastis, 1288 mini coin. Jadi begitulah skin pendaki yang tadi. Skin pendaki yang ini ternyata belum muncul di toko ya. Untuk skin custom, ya ada yang baru. Salah satunya warna kulit yang baru nih. Oke, langsung kita lihat ke tunggangan. Nah, di tunggangan ini gak ada yang baru, cuman tampilannya jadi berbeda ya, lihat. Di sini tampilan semua tunggangannya jadi bergerak loh, bukan hanya foto. Ini bagus banget ya menurutku ini. Dan buat kalian yang belum lihat tunggangan-tunggangan baru yang ada di MWVC ini, mungkin kalian bisa lihat video update review sebelumnya. Nah, untuk skin senjata ada yang baru nih. Di sini ada 3 yang baru. Pedang, yang pertama ini adalah pedang. Harganya 80 mini coin. Yang kedua ini adalah beliung atau bor, alat survival. Harganya 100 mini coin ya. Dan terakhir, ini yang baru adalah minigun. Harganya sama, 100 mini coin. Untuk skin baru, tiga-tiganya memakai mini coin semuanya ya. Untuk cat semprot, bisa kalian lihat. Harganya memakai mini coin semua lah. Nah, untuk pop up, atau seperti ini, ada yang baru nih, satu. Untuk bawahnya lagi, sama, ada yang baru. Tetapi di sini kayaknya dua, satu deh. Ini doang nih. Oke teman-teman, untuk video review kali ini mungkin tidak terlalu banyak ya. Ya setidaknya kita udah lihat apa saja sih yang baru. Terutama tadi ada skin senjata baru ya. Dan tampilan tunggangan baru itu loh. Tampilan tempat tunggangan baru itu bagus banget. Menurutku aku ingin sekali itu masuk ke global.
Dan ya, itulah update MVVC kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya aktif terus upload terus channel ini. Sampai jumpa di next video. See you!